bagus kepada para fans. Terima kasih. Kembali kami bermain semua siap dan tentu pertandingan besok pertandingan yang sangat penting buat kami. Kami akan bekerja keras, berusaha agar kita bisa hasil yang baik di pertandingan besok lawan Madura. Oke, dari saya terima kasih. Untuk pertandingan besok, apakah ada wajah baru yang akan dimainkan ataukah ada strategi baru yang bakal digunakan untuk mengantisipasi pertandingan? It's why I believe that Madura know us very well because we already played 3 times against Madura. Ya, katanya kemungkinan sekali, katanya bahwa Madura kemungkinan besar juga sudah tahu kita, cukup mengetahui kita karena kita sudah bermain 3 kali melawan mereka. You see by my team, my PSM, you see that the team react different on opponents who play, who wants to play football, and also against the opponents who don't want to play football but only protect on ball. Kalian bisa lihat juga mungkin bahwa tim saya bereaksi berbeda pada saat melawan tim yang memang mau bermain sepak bola atau tim yang cuma mau menunggu dan memproteksi kalau mereka agar tidak kebobolan waiting for the chances from the ground dan hanya menunggu peluang pada saat counter attack. So I think that we need to think about that also and to maybe adapt better on that side. Iya, saya kira juga kita harus perhatikan hal tersebut dan mungkin adaptasi lebih baik dari pada saat situasi tersebut. Musim ini PSM sudah kalah 9 kali, itu rekor terbanyak sejak Liga 1 tertulis berjuta silam. Kemudian PSM juga sudah kalah 2 kali di kandang, itu juga rekor terbanyak kekalahan di kandang terus. Besok lawan yang terakhir dekat kedua PSM saat ini. Dan tentu coach akan tahu jika kembali kalah akan banyak tekanan dari supporter yang akan didapatkan oleh coach setelah besok. Pertanyaannya coach, seberapa siap PSM menyambut sekarang kan sudah laga penentuan besok coach melalui Madura. Kalau kalah tentu tekanan semakin besar. Terima kasih. Now you're analyzing. Doesn't mean anything. Analisa Anda katanya tidak berarti apa-apa. So, from 2017 PSM doesn't mean anything. Dari 2017 PSM tidak menangkan apa-apa. And this is not 2017, this is 2019. Dan ini bukan 2017 lagi, 2019. So, like 2017 will be a sustained 2017. And we'll be 2019. Kalau kamu lebih suka 2017, mungkin kamu tinggal saja di 2017 dan tinggal di 2019. Football is not going about. Football is not going about how much time you lose. It's going about how much you lose. Ya, dan dalam sepak bola, katanya bukan soal seberapa banyak waktu yang kamu hilangkan, ini seberapa banyak poin yang kamu hilang. For your information, I will tell you, I want to bring you one here. For yes, because he's still in 2017, I want to bring you 2018. Ya, sekedar informasi untuk kamu saja, saya mau bawa kepalamu ke 2018. Karena saya kira kamu masih hidup di 2017. 2018, PSM, 11 times, bro. 2017 ke 2018 PSM bermain 11 kali bro and was better that they lose 7 times and 4 times win. Lebih baik sebenarnya mereka kalah was better for PSM last year to lose 7 times
and to win 4 times and instead of play 11 times row. Ketimbang 11 kali timbang, lebih bagus sebenarnya untuk PSM kalah 7 kali dan menang 4 kali, itu menghitungan poin. Betul tidak? Do you understand that? So it's better 7 times to lose. Jadi lebih baik kalah 7 kali dan menang 4 kali. And if they win in Bayangkara, they will be champion. Dan kalau mereka menang di Bayangkara, mereka akan juara. So, your, what you say is just statistics? Apa yang kamu barusan utarakan itu cuma statistik? What does it mean anything? Yang tidak berarti apa-apa. Terima kasih. Apakah kau siap menghadapi pemain yang suka dari Madura berserikan? Kemudian mungkin untuk PSG, maaf saya kembali ke belakang. Kalau yang kemarin lawan Persija, bagaimana sih kondisi PSG sendiri dengan perkembangannya dalam lawan Madura? Are we ready? Why should we not be ready? Kita siap. Kenapa kita tidak siap? So we've been very powerful against Arema. Kita menang lawan tim yang cukup kuat lawan Arema. We created 9 chances against Persija. Kita membukukan 9 peluang lawan Persija. So why should we not be ready? Jadi kenapa kita tidak siap? Baik, tim juga baik. Kami siap untuk pertandingan yang besok. Itu saja. Oke. Besok Ibu dan hari ini baru mempersiapkan. Apakah cukup waktu itu untuk menghadapi Ibu? Atlet, selamat pagi. Ini kita tahu ada Ibu. He already give you answer, I guess. Dia sudah berikan kami jawab. But for your information, we play day and day after. Dan iya, sepeda kamu ketahui haruslah sehari selalu pertandingan kita latihan. And we train today. Dan kita latihan hari ini. So from 3 days we train 2 days. Dari 3 kali kita latihan 2 hari. So next time please prepare your work. Jadi selanjutnya kamu harus siapkan pekerjaan dan informasi lebih baik lagi. I understand my friend that he don't understand statistics. Saya tidak terima saya bahwa dia tidak mengerti statistik. But he prepared his work, job. Tapi dia persiapkan statistiknya dengan baik. And my task is also to learn him to be better journalist. Tapi tugasku juga bahwa untuk mengajar dia sebagai jurnalis yang lebih baik. Which I like to do. Karena ini saya suka. Because I believe that he understand my answer. Karena saya percaya, saya yakin bahwa dia mengerti jawaban saya. Because if PSM lose last year 7 more games from 11. Karena kalau PSM, biarpun PSM kalah 7 pertandingan lagi tuh tahun lalu, they will get new negative record from 2017. Mereka mendapatkan rekor yang lebih buruk lagi dari tahun 2017. But they will be champion. Tapi rekornya buruk. Tapi kalau misalnya membuat pertandingan ini menang, mereka dong. He looks intelligent enough to understand it. Saya kira dia cukup cerdas untuk mengerti hal itu. Terima kasih. Besok-besok, serahkan ke data lo, ke PSM sendiri, beberapa pemain cedera. Terus, sejauh mana mungkin optimis dari PSM dengan melawan dari yang takut dengan Bukit ini yang pertama. Terus yang kedua, terkait kondisi MPL dari Kuning yang kemarin datanya kasus berarti sempat meningkat. Berapa sudah berarti yang bilang? Kebodi. Bagaimana kondisi saya berarti Kuning sendiri? Gitu. I'm very optimistic. Saya sangat optimistic. Because if I'm gonna place my optimism for who play and who don't play, then I will not be optimistic for the months, past months. Iya, kalau misalnya rasa optimism saya didasarkan pada siapa yang main, siapa yang tidak main di tim lawan, saya sudah tidak optimis dan tidak menyerah. You see every week how much players we are missing. You see that. I don't have to say that every week here on the first one. Kalian lihat berapa orang, kalian tahu masih berapa orang yang saya tidak bisa pakai setiap pertandingan. Saya tidak harus berapa orang. That's
again to the national team under 23. Hasnawi dan Firza kembali lagi ke timnas U23. And somebody asked me if I want to change the team. Ada yang tanya apakah saya akan mengganti tim. I like to don't change the team, but last 3 months I have to change team always. I have to. Saya suka untuk tidak mengganti tim, untuk tetap mempertahankan tim yang memberikan performa. Tapi 3 bulan terakhir saya terpaksa selalu melakukan perubahan dalam tim. And that's also very, very, very important to be consistent in the performances. Dan itu juga mempengaruhi performa atau ya konsistenan untuk memberikan performa. Pergantian perubahan-perubahan yang terpaksa dilakukan tersebut. Second one is that Boni has stated to the community that Boni having an ankle injury. How are you doing now? Do you feel like? Since the time that Boni ya, sejak pertama kali Pluim dapat cedera di ankle-nya, dia selalu main dengan rasa sakit di ankle-nya. And his ankle is not till today not 100% healed. Iya, dan sampai sekarang ankle-nya itu belum sembuh 100%. And that's also what the assistant coach mean, if you can say. Kalau misalnya assistant coach tadi bilang sama but you see our situation, you don't let him play one game, also don't help him his ankle. Yeah, tapi kamu lihat juga situasi kita untuk tidak memainkan dia di dalam satu pertandingan itu juga tidak akan membantu dia secara signifikan. And the last 2-3 months we missed many players. Dan 2-3 bulan terakhir kita kehilangan banyak pemain. Not helping this. Yeah, no, kita tidak bisa kayak